Sahabat fotografi, sahabat kreatif, Kota Bandung kan terkenal dengan cewek-ceweknya, mojang-mojangnya yang gilis, cantik ya, bener nggak? Nah, sekarang saya kasih tahu rahasia tempat di mana mojang-mojang wanita-wanita cantik Bandung itu. Kalian tahu? Penasaran kan? Ini dia. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia kita aja. Saya akan kenalkan ke 1000 wanita cantik di edisi street fotografi kita kali ini. Penasaran kan? Yuk kita masuk. Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif. Di edisi nyetrip kita kali ini, Fotografi Channel ada di jalan Uniar aja ya. Kita akan mencoba mendokumentasikan kegiatan atau aktivitas keseharian dari masyarakat Kota Bandung yang melintas ke jalan Uniar aja ini. Uniar aja ini jalan yang ramai dikunjungi orang untuk beraktivitas, baik itu aktivitas ekonomi, bisnis gitu di sini ya. Ini kan Uniar aja salah satu jalan yang dekat dengan Pasar Baru Bandung. Jadi kita pagi ini akan mencoba mendokumentasikan hal-hal menarik dari sudut pandang street fotografi. Jadi ikutin perjalanan Fotografi Channel di Jalan Sunia Raja Bandung. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Fotografi Channel. Jadi ngopi dulu. Iya, hanya lagi bikinin kopi. Setiap hari di sini ya. Iya. Sama Nawai. Ini untuk baru. Hey, kopi Nawai. Malam ini, teh, Indo Cafe, latte. Nah, Indo Cafe lah. Kopi dulu. Kita lihat video. Kopi. Mana? Ini ada framing yang bagus, kita tinggal nunggu objek yang datang di sebelah kiri ya, untuk menambah point of interest dari objek ini.
sahabat fotografi, sahabat kreatif. Kota Bandung kan terkenal dengan cewek-ceweknya, mojang-mojangnya yang gelis, cantik ya. Benar nggak? Nah, sekarang saya kasih tahu rahasia tempat di mana mojang-mojang wanita-wanita cantik Bandung itu. Pengen tahu? Penasaran kan? Ini dia, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia kita aja. Saya akan kenalkan ke 1000 wanita cantik di edisi street fotografi kita kali ini. Penasaran kan? Yuk kita masuk. Dan ini dia. Di sini ada 1000 wanita cantik sobat fotografi, sobat kreatif. Bisa lihat ya. Tinggal milih. Mau yang seperti apa? Jadi ini sangat menarik ya sobat fotografi, sobat kreatif. Ada satu spot di Jalan Sunia Raja ini yang menjual rambut palsu ya atau wig. Nah, nanti kita akan coba ngobrol sama si pemilik tokonya. Sebenarnya ini siapa aja sih yang suka beli rambut-rambut palsu ini atau wig ini? Terus seingat saya sih ini udah lama banget nih toko ini buka gitu ya. Cuman pas hari ini aja baru bisa masuk ke sini. Nanti kita ngobrol sama si Akangnya sama si A-nya untuk tahu cerita toko ini. Oke? Bener kan? Gak penasaran kan? Ini ada 1000 wanita cantik di sini. Ini adalah semua mojang Bandung. Oke, halo sahabat fotografi, sahabat kreatif. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama si A-nya nih yang ada di toko ini. Kita mungkin akan nanya-nanya sedikit tentang toko wig ini ya. Nah, sekarang kita sudah ada sama si A-a, namanya siapa? Fadil, cerita dikit dong, maksudnya ini toko apa sih ya, namanya toko apa nih? Toko Wigbas Jaya. Toko Wigbas Jaya tuh udah dari kapan sih ya? Ini buka? Kalau tokonya mah dari 2011, kita mulai tokonya itu 2011. 2011 ya? Iya. Oh, udah lama juga ya. Terus ini hanya jual wig ini ya? Kalau jual wig, iya, sama aksesoris, woy, sanggul. Oh, ada sanggul juga? Iya, sanggul sama bahan kayak gini. Bahan apa tuh? Nih, pemerah buat penari. Oh. Yang buat nari, buat rambut anyam juga, buat buat gimbal. Buat gimbal, sambung pakai bahan kayak gini. Jadi biar rambut penarinya panjang gitu ya, Anya? Iya. Ya, tuh kan jadi gitu. Terus ini kan banyak sekali nih, A. Ya, ada berapa nih? Ratusan kali ya? Iya, kalau model mah banyak. Banyak sekali. Ini barang ini dapat dari mana? Maksudnya lokal atau dari luar negeri sih? Kalau barang ini semua kita lokal, produksi lokal. Produksi lokal ya. Bahkan ada yang barang-barang yang buat ekspor, kualitas buat ekspor. Oh, bahkan diekspor. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini rambut asli atau palsu? Kalau ini sintetis semua. Enggak berani ngadain yang asli. Soalnya saya agak serem juga, jangan-jangan nih rambut orang dipotong. Berarti ya. Berarti ini rambut sintetis. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, jangan takut ya, maksudnya untuk pakai. Nah, mungkin bagi teman-teman yang suka konsepan model, ini boleh juga nih ke sini ya, ya. Ya. Kalau modelnya pengen lebih cantik, tampil cantik nih, boleh nih mampir ke toko apa tadi, Wigbas Jaya di Jalan Sunia Raja ya. Pokoknya hari ini seru banget nih sama si Fadli, kita ngobrol-ngobrol. Ah, yang pakai wig ini siapa aja sih biasanya? Saya pakai wig itu ya, kalangannya banyak sih, dari mulai anak sekolah sampai yang buat dipakai profesi juga, buat tampil gitu ya, buat tampil kayak penyanyi kan, penyanyi kondangan, artis-artis lokal ya, lah ya lokal. Di sini banyak langganan di sini ya. Terus kalau yang pokoknya harus pakai itu yang biasanya yang habis terapi, yang habis operasi. Oh, gitu. Kanker ya, yang kemo kan. Oh. Habis kemoterapi kan. Oh, karena di rambutnya digundulin gitu ya, dihabisin rambutnya. Oh, dia pakai rambut ini dulu ya, sementara. Ya. Oh, jadi selain sahabat fotografi, sahabat kreatif, jadi selain untuk mempercantik ya tampilan, juga ini bisa dipakai untuk tadi tuh yang habis operasi apa tadi, Kak? Kanker gitu ya. Jadi bisa kemo. Oh, jadi bisa pakai ini nih. Wah, ini berarti luar biasa ya, maksudnya ini selain tadi mempercantik diri juga bermanfaat juga buat itu ya, Kak. Kak, harganya berapaan sih, Kak? Biar tahu nih. Harga itu dari Rp50.000 sampai yang tengah itu Rp450.000, yang bisa dicuci, bisa dicatok, bisa styling lagi ya. Oh, jadi bisa dibentuk lagi? Iya. Wih, keren. Wah, ternyata luar biasa ya. Banyak sekali ini, saya baru tahu kalau rambut palsu itu bisa dicatok, bisa dibikin seperti itu ya. Peminatnya masih tinggi ya sekarang, Kak? Kalau sekarang ya karena PPKM ya, peminat memang rada kurang, tapi alhamdulillah
2 minggu ke belakang sudah mulai sudah mulai naik, naik lagi ya. Ya mudah-mudahan lah ya, sekarang kan PPKM udah level 2 ya ya. Iya. Jadi udah banyak pengunjung toko lagi. Oke, mungkin segitu dulu ngobrol sama si Fadli hari ini. Jadi penasaran nih sahabat fotografi, sahabat kreatif, boleh nggak kalau kita nyobain salah satu wig? Saya mau coba ya. Ah, boleh nggak nyobain? Ya, boleh. Boleh ya? Ya. Penasaran kan seperti apa kalau saya berambut panjang? Contengin terus di Oh Kreatif Channel. Terima kasih ya. Terima kasih, Fadli. Ya, sama-sama. Salam sehat, sukses selalu. Amin. Pantengin aja Oh Kreatif Channel. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, ini dari dulu saya pengen punya rambut panjang, belum kesampaian nih. Ini mungkin saatnya saya, cita-cita saya dari dulu nih terwujud hari ini. Seperti apa caranya, kita coba ya. Ini mumpung di tempat, di toko wig, saya mau coba salah satu wig dan seperti apa penampilan saya setelah pakai rambut palsu. Ya pasti keren. Kita lihat. Ini hitam. Nah, ini dia. Akhirnya saya menemukan rambut saya yang hilang. Kita coba pakai ya. Before-nya seperti ini. Seperti apa penampakannya setelah pakai rambut? Cara. Nah, ini dia hasilnya. Punya rambut gondring. Bodor ya. Akhirnya saya punya rambut panjang. Gimana penampilan baru saya? Cukup keren? Tetap pantengin terus Oh Kreatif Channel. Oke, sahabat fotografi, itu tadi perjalanan kita di Jalan Sunia Raja. Banyak sekali hal menarik hari ini. Ya, terutama saya bersyukur banget gara-gara ke nyetrit ke Sunia Raja, rambut saya jadi tumbuh lebat seperti ini. Panjang. Ini siap-siap jadi model iklan sampo, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Pokoknya ikutin terus keseruan Oh Kreatif Channel, karena kita akan selalu berbagi pengalaman cerita seputar dunia fotografi, seni, dan kreativitas lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video. Tetap semangat berkarya dan sampai jumpa. Bye. Rambut baru.